Dilanjut pembacaan tahlil ihtisab yang nantinya akan dibacakan oleh Ustaz Huda Akbar. Yang kami hormati pula anggota Silatul Rahmi 286, sesepuh peni sesepuh yang kami hormati Bapak RT dan RW Pulang Bantai dan Anggrek, hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, serta tidak ketinggalan pula kepada tuan rumah Bapak atau Ibu Kaji Forum yang menyediakan tempat untuk diadakan acara santunan anak yatim dan sekaligus hall abah dari Bapak Kaji Forum, dan yang hadir di sini dan seluruh anak-anak yatim piatu yang kakak-kakak kita ini, penyelenggara acara yang kami banggakan, alhamdulillah puja dan puji syukur. Marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat taufik hidayahnya dan inayah 286. Dan semoga acara pada siang sore hari ini berbarengan dengan turunnya rahmat maufirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ta'ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, perkenalkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini pada tanggal 23 April. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Satu, pembukaan atau pembacaan mampu. Jadi pun tak pasa sampai mikul lepen di takoa kalau tak sempurna. Jadi membeli kita semua menikah tak pasa berarti ada daftar tadi akal. Atau imannya berkurang. Jadi memang Allah ada bu, ya ayuhan ladina amanu. Eh panggil, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu semua berpuasa. Berpuasa. Jadi itulah. Allah Rasulillah.
Cek, foto cek, kasih itu cek. Cek, cek.